Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 129 lagi, itu worksheet 226. Nah, di sini kita akan mengerjakan, nah ini perintahnya bagian C. Isilah yang titik-titik berikut ini dengan past continuous atau past simple. Untuk nomor 1 sudah dibuatkan untuk Anda. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kita harus mencari atau menentukan mana yang kejadian yang sedang berlangsung. Kalau dia dalam kalimat itu kejadiannya sedang berlangsung, maka dia menggunakan past continuous. Dan mana kejadian yang menginterupsi kejadian yang sedang berlangsung tersebut. Kalau dia menginterupsi kejadian yang sedang berlangsung, maka dia menggunakan past simple. Nah, ini dia sudah kita buatkan. Nah, nomor 1. Nah, ini sudah ada, ini dia. Nomor 1, ketika kami sedang menuju ke rumah, kami mampir ke beberapa toko lokal untuk membeli oleh-oleh. Nah, jadi ini driving ya dan stop by. Ini pastannya. Kemudian yang nomor 2, seorang pemandu wisata sedang berbicara, nah ini ya, kepada turis yang lainnya ketika saya datang ya pada pusat penyelaman, pusat selam. Nah, dan kemudian yang nomor 3, pelayan, nah ini nomor 3 ini dia, sedang melayani makanan atau sedang menyajikan makanan kepada kami ketika kami mengambil sebuah foto, sedang berfoto, took ya, take pastanya took. Kemudian nomor 4, guru saya tertidur sedang ya jatuh tertidur ya ketika kami sedang bepergian dengan motorboat. Nah, jadi we're traveling jawabnya ya. Kemudian yang nomor 5, internet terputus ketika saya sedang browsing beberapa informasi tentang Taman Laut Bunaken. Nah, ini dia when di sini dan was browsing untuk continuous-nya. Dan terakhir yang nomor 6, kami sedang, nah ini kami sedang berdiri di dalam antrian ketika mereka mengumumkan bahwa tiket untuk kapal feri sudah habis. Nah, barangkali itu untuk worksheet 226. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.